ビデオ開始前に、チャンネルベロンコング段部下通知ベルを購読してください。Hello guys, welcome back to my channel again. Nama saya Belon Kong. Saya ada baca komen-komen di bawah. Kamu request kereta apa? Ah, kali ini saya dapat Persona. So kita jumpakan owner. Hai, Puyo Belon Kong. Nama saya Muhammad Syahril. Asal Kuching lah. Stay Bintulu. So ni kereta Persona saya model 2012. Elegance lah. So yang itu bonet kamu sendiri potong enggak? Masa spray hari tu satu kali bikin lah. Mau cari dia punya cover untuk Evo susah. Tanya kawan, tanya sampai semenanjung time cun-cun, time PKP susah mau cari barang lah. So buat saya tebuk sebab mau cepat lah. Then keluaran baru spray lah. So yang ni diffuser semua, kanat, lip semua tu Shopee lah. Tak ada apa-apa lah, tu saja. Simple, simple and clean. Alright, so suspension kamu guna apa? Suspension JB lah. Hello soft hard lah? Hello saja. Oh hello, alright. So braking system kamu guna brake apa? Braking depan pakai Evo punya, Evo 4 punya. Alright. Evo 4, Evo 3 sama lah. Belakang original lah, Persona. So rim kamu? Rim saya rasa SSR lah. Tayar Westlake semi slick ya. 235 4517 sebab enjin sudah power, mau ada grip lah. Seat belum beli, budget belum ada. Kalau ada sponsor boleh lah. Okey, kita tunggu sponsor. Yang belakang lagi? Kosong semua, cabut. Oh, cabut semua. Mau lombak sudah. Oh. Cabut. Kasih dia ada ringan oh. Kasih ringan sikit. Oh, memang dalam semua memang original lagi lah. Dalam original. Tidak ada tambah-tambah pun, tambah meter saja. Oh, meter saja. So, kita tengok bagian enjin pula. Enjin stock. Stock Evo 4. Stock ah Evo 4. Tidak ada, just upgrade. Tidak ada upgrade sangatlah. Cuma management pakai ECU apa tu? Evo 6. Alright. Saya hantar dekat Sun Seng Brothers lah. Saya punya sifu Ken yang buat lah semua. Yang lain tidak ada lah. Semua internal, semua memang original lah. Semua original. Pakai turbo apa? Turbo original. Semua original lagi? Semua original, belum lagi upgrade. Sekarang boost berapa? Boost kalau ikutkan dapat 1.0. Okay. Tapi disebabkan fuel pump belum tukar. Fuel pump, so just pergi 0.5 dulu lah. Oh sekarang 0.5? Oh memang boleh sampai 1 bar lah tapi sekarang fuel pump tidak tukar. Fuel pump, sebab kalau fuel pump masih original, pakai Persona punya fuel pump, bila dia 1 bar, dia tidak minyak, tidak masuk lah. Itu macam lah. Alright. Intercooler kamu? Intercooler Evo, original semua. Fuyo. Belum kacau lagi. Itu exhaust piping semua? Exhaust piping really art punya. Saya beli semenanjung, tidak tahu. Dia asal daripada Evo jugalah. Tapi direct daripada engine saja. Bau daripada manifold tidaklah. Berapa inci? 3. 3 inci. 3 inci. Buka belakang 5. Oh, buka belakang 5. Alright. So memang engine memang semua stop lah. Oh. Engine semua stop. Cukup pakai ke? Nantilah next time tunggu BTSC 2022. Kalau ada budget boleh upgrade sikit. Mau lawan saya punya sifu lah. Oh, sifu kamu pun Persona lah. Ya, Gentoo. Oh, Gentoo. Ini manual ke atau auto? Mestilah manual is the best. Sekarang kalau memang stock lah engine, so berapa horsepower? Saya rasa 280 saja. 280. Sudah dyno lah. Belum dyno lagi. Oh, belum dyno. Tunggu saya upgrade piping, turbo, first turbo lah, piping, wastegate apa semua. Boleh lah. Fuel pump lah. First sekali. Okey. Janji dia tidak mati-mati, tidak injut-injut macam. Alright. So future plan kalau ada join next time attack baru upgrade lah. Baru upgrade. Satu lagi dia punya cooling system lah. Macam tadi berlumbak dia overheat sampai 130. Oh, so dia pandai mati ya. Pandai mati, so
karena hilang time sudah. Saya mau tanya kamu, kenapa kamu mau pilih Evo 4 punya engine? Kamu bukan pilih macam GSR ke ataupun Born Turbo sebagainya? Okay, first bukan apa, tukar engine. Dia engine Camp Pro rosak lah. Kalau tukar-tukar pun dah halalang. Bagus cari engine power sikit kah, upgrade terus. Sebab ini kereta pun pakai main saja lah, tidak pakai daily lagi sudah. Oh, ni memang pakai for macam join pertandingan ke, track attack semua lah. Time attack semua. Memang plan kereta ini untuk buat sebab project car lah. Project car lah. Tapi slow lah, slow SAD. Budget bukan besar, budget kecil-kecil sikit-sikit ya, lah. Kita main ikut kemampuan kan? Ikut kemampuan. Then, saya jumpa ini engine dekat KL. Saya call owner, call itu apa? Seller. Seller. Dia bagi engine ini 7K lah. 7K dengan half cut sekali free. Wah, 7K? Dengan apa dashboard barang semua dalam lah. Saya memang time tu memang urgent cari engine. Dan jumpa lah dekat KL. Memang cantik-cantik condition lah. Condition, mileage. Saya cek dia 32,000 km saja. Eh, tidak banyak oh? Tidak banyak. Oh, dia mungkin jepen punya kan engine kereta. Tidak lama dia punya tu lah. So, itulah. Saya jumpa ni. Saya angkat terus, bawa pergi sini. First, sendiri pasang wiring, hantar pergi Kenchai lah. That's all. Okay, so far, engine ini kan kalau kamu bawa macam ni, ada apa-apa masalah ke? Yang selalu bermasalah, dia sensor, cam sensor je. Oh, cam sensor lah. Cam sensor, sebab Evo memang kalau Evo 456, kalau problem first kali memang cam sensor. So macam mana dengan gearbox kamu? Original personal ke ataupun Evo? Gearbox Evo masih ori, tak ada LCD. Cost ni buat upgrade lah. Macam semua akad berapa? Hari itu dekat 20 ada lah. Alright, so saya pun tidak pernah cuba dengan personal dengan Evo 4 punya engine. So adakah Evo 4 akan menang My V King of Highway? So, kita saksikan. Sekarang kita cuba dengan Persona Evo 4. Sekarang saya boost 07 sudah, 07. Alright, sekarang kita cuba last round, round 2. Persona vs MyV YRB Turbo. So lebih kurang
4 kereta macam itulah kena tinggal. Okay, so terima kasih kepada Muhammad Syarif. Muhammad Syarif dari Kuching sudi meminjam dia punya kereta untuk channel Berengkong untuk review. Okay, so kalau you guys ada apa-apa lagi kereta mau saya cari, kamu boleh komen di bawah. Okay? So see you on the next video. Jumpa lagi. Bye. Okay, bye. Thank you. Huyo.